Hai bro, selamat datang di e-channel. Pada video kali ini, akan dijelaskan bagaimana cara masuk menu recovery HP Android Maxa. Cara ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki seperti lupa pola, lupa password, install ROM dan lain-lain. Untuk itu, simak video ini hingga selesai. Lepas dan pasang kembali baterai. Tekan dan tahan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Jika HP menyala dan tertampil logo, segera lepas tombol power dengan posisi tombol volume masih ditekan. Jika sudah muncul menu recovery, segera lepas semua tombol. Untuk berpindah ke menu, gunakan tombol volume up atau down, sedangkan untuk memilih menu atau eksekusi gunakan tombol power. Pada menu ini, kalian bisa memilih wiper data atau factory reset. Jika kalian mengalami lupa pola, lupa password, dan ingin memformat atau kembali ke settingan pabrik, namun perlu diingat, semua data seperti foto, video, nomor kontak dan akun akan terhapus semua jika kalian memilih menu ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan memberi solusi untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe, share dan komen. Tunggu tips dan trik pada video berikutnya.